Beginilah suasana di stasiun kereta api Rengkas Bitung, Kabupaten Lebak pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Rute perjalanan kereta komuter lain hanya bisa melayani hingga stasiun Rengkas Bitung sampai stasiun Kedoyo. Hal ini dilakukan oleh PT KAI untuk mencegah adanya aktivitas masyarakat untuk melakukan unjuk rasa ke Jakarta. Untuk operasi KRL hari ini, pemberangkatan dari Rengkas Bitung hanya sampai stasiun Kebayoran, dan dari Tanah Abang ke Rengkas Bitung saat ini pemberangkatannya dari Kebayoran sampai Rengkas Bitung. Itu kenapa Pak di gitu Pak? Untuk antisipasi pengamanan pelantikan Presiden. Untuk pengamanan sendiri Pak, diterjunkan siapa Pak? Ya, kita hari ini dibantu oleh rekan-rekan dari Polsek, Polres, dan Koramil. Penutupan perjalanan KCI dari stasiun Rengkas Bitung hingga stasiun Tanah Abang ini dilakukan hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun sampai saat ini masih menunggu instruksi dari pusat. PT KAI juga mengimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke Tanah Abang dengan menggunakan transportasi komuter lain agar menggunakan transportasi lain dari stasiun Kebayoran untuk melanjutkan perjalanan. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak melaporkan untuk CTV Network.